Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pagi ini mumpung suasananya enak dan hujan juga tidak turun dan matahari pun keluar, pagi ini saya mau goes tipis-tipis, teman-teman. Pasca saya sakit kemarin selama 20 hari lebih, sekitar 20 hari lah. Jadi stamina saya agak menurun. Makanya saya ingin memulihkan stamina saya dengan goes tipis-tipis di lingkungan rumah saya, supaya fisik saya kembali normal. Dan mudah-mudahan minggu-minggu berikutnya saya bisa goes lebih jauh lagi dan bergabung dengan grup goes saya. Oke, pagi ini saya ingin goes pakai sepeda jadul saya, sepeda antik. Ya, teman-teman mungkin udah jarang yang punya, teman-teman, ya. Oke, ini sepeda saya. Jadi dulu sepeda ini tidak terpakai, teman-teman, terbengkalai. Akhirnya saya benerkan, saya cat ulang. Jadi seperti inilah bentuknya. Oke, teman-teman, inilah sepeda yang akan saya pakai. Jadi benar-benar sepeda jadul, ya, teman-teman. Ini mungkin lebih dari berapa tahun lah, 10 tahun mungkin ada lebih, karena ini udah saya dapatkan dulu dari teman saya juga. Dulu saya beli 2010 kalau nggak salah, 2011 itu harganya 400 dulu. Itu, teman-teman, jadi ada mereknya adalah Olympic, ya. Nih, ini juga remnya, rem jadul, semua jadul. Ini juga jadul semuanya. Dan ini buat ngoper giginya seperti ini, teman-teman. Jadi masih manual sekali, ya. Dan ini pun masih bawaannya masih besi, dan mungkin teman-teman masih ingat sepeda zaman dulu seperti ini. Ini, teman-teman, ya, beda dengan sepeda zaman sekarang yang serba enak, mau perginya sudah enak, udah di sini. Oke, teman-teman, saya mau ngajak istri saya nggak akan sendiri, mau ngajak istri saya biar semuanya fit, istri saya juga sehat. Oke, ma, mau ikut goes nggak? Ayo. Goes? Iya. Kamu mau pakai apa? Bukan, maksudnya begitu aja. Ya iyalah, mau ngapain? Ya udah, oke. Pakai sepatunya. Oke, teman-teman. Kalau mau goes, jangan lupa sarapan. Sarapan itu perlu karena untuk kesehatan. Jadi jangan sampai pada saat kita keluarkan tenaga perut kita kosong. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Oke, terima kasih. Apaan?
Apaan? Kiri lah. Yuk katanya kemana? Ayo dong, cepetan. Ayo. Oke, teman-teman. Kita goes terus. Kita ingin nyoba masuk tol yang belum jalan. Tol yang belum diresmikan, belum dipakai. Loh, mana istri saya? Jauh amat. Loh, tinggalan. Ayo mah, buruan. Ini tol ini. Hah? Ya ini benar berarti. Ya kan? Ya udah sini aja. Iya. Kesana mah ke kanan berarti. Kanan aja. Enak tuh. Wih. Ini teman-teman tol yang belum diresmikan. Jadi kita masih bebas buat goes, buat lari pagi. Biasanya di sini ramai teman-teman karena ini hari Senin, orang banyak yang beraktivitas kerja ya, jadi sepi. Semangat. Enak banget ya naik sepeda enteng. Harusnya pakai sepatu, itu enggak safety. Mama ini gimana sih, goes enggak safety, enggak sepatu. Tolnya masih ada sound terus, lurus.
lahan itu. Turunin yang kanan jari-jarinya. Biar enteng apa biar berat? Biar enteng. Naikin. Nah itu. Mencet jari-jari. Apa jempol. Naikin aja. Sekali, bukan jari. Nah itu. Kalau biar berat pakai telunjuk. Bukan itu yang depan, gigi depan itu, yang kiri. Oke, teman-teman. Ini posisi udah di tol ya. Kita lagi goes. Jadi cari keringat. Dan pakai sepeda jadul, teman-teman. Oke, teman-teman. Walaupun ini sepeda jadul, tapi masih oke. Ini saya lepas tangan, masih stabil ya. Posisi masih stabil. Oke. Kenapa ini sepeda saya suka? Karena ini salah satunya adalah masih stabil. Masih enak dipakai. Dan ini saya pernah goes jauh sama teman-teman grup goes saya, komunitas. Ternyata enggak rewel. Padahal rantai gear semua. Teman-teman, lumayan sekarang alhamdulillah terik, matahari full, jadi enak teman-teman berjemur di tol yang belum jadi ini. Jadi ini kan cor-coran semua ya teman-teman, jadi uap dari bawah lumayan panas, jadi enak, cocok buat ya. Berjemur jam 8.30 pagi teman-teman. Sepeda jadul, tapi saya suka. Banyak yang nawar teman-teman, tapi nggak saya kasih. Walaupun jadul, buat punya, siapa tahu 20 tahun lagi jadi rongsok. Bukan rongsokan, jadi mahal harganya teman-teman. Kata istri saya malah 20 tahun lagi jadi rongsokan, ya belum tentu juga. Dulu oplet Bang Dul aja harganya miliaran, siapa tahu ini harganya nanti jadi mahal ya, kayak sepeda-sepeda yang lain, kayak sepeda ontel itu kan ada juga yang mahal. Ayo semangat, enak enggak? Oke teman-teman, jadi sekedar info aja. Sana itu nanti
tembusnya adalah keluar tol Cibitung ya, tembus MM2100 kawasan. Jadi keluar tol situ, jadi nanti tembusnya sini teman-teman. Dan ke sana nanti tembusnya Cibubur dan tol Jagorawi. Jadi siapapun nanti teman-teman yang mau, yang dari Cikampek, dari arah Cikampek mau ke daerah Bogor ya, ke daerah Bogor, terus mau ke arah Merak sana dan Tangerang, nanti bisa lewat sini teman-teman. Aksesnya nanti akan lebih dekat dibandingkan nanti daripada lewat Cikunir ya. Cikunir lewat Jor dan nanti tembus-tembus Jagorawi juga, mending nanti kalau tol ini sudah jadi, teman-teman lewat sini aja. Keluar tol Cibitung, jadi lewat sini, tembusnya nanti akan tembus Cibubur dan tol Jagorawi. Jadi akan memangkas waktu kira-kira setengah jam kalau tidak macet. Dan kalau macet lebih dari 1 jam teman-teman. Jadi tol ini sangat membantu sekali nanti. Dan kemungkinan nanti kalau tol ini sudah jadi, tol Jor sana yang via Cikunir mungkin akan sedikit sepi ya, karena kebanyakan nanti kalau orang-orang sudah tahu akan memilih lewat sini jika tujuannya Bogor, Sukabumi dan sekitarnya, dan Merak pun bisa lewat sini. Oke teman-teman, saya udah berjemur di sini, udah dapat keringat lumayan, dan sekarang udah ada 1 jam di sini. Sambil jogging-jogging, saya waktunya untuk pulang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.